buat teman-teman yang apa yang ini tenggorokannya mulai sakit atau obat menelan itu sakit dan gatal juga terasa gatal, ini bisa buat referensi. Ini parutan kunyit. Parutan kunyit kemudian ditambah 2 sendok atau 1 sendok madu sudah cukup. Atau boleh kalau ada jeruk nipis, boleh juga ditambah jeruk nipis. Jeruk nipisnya itu dihangatkan sebentar, kemudian baru diperas. Itu lebih terasa hangat airnya. Selamat mencoba.